sama menuju North. Ada Hulk. Hulk Lesnar datang lagi. Barbar. Langsung cekot ke sana. Cekot. Oke, baiklah teman-teman, selamat datang kembali di channel Rizky Ramadan. Balik lagi sama aku Rizky. Kali ini kita melanjutkan lagi game Outlast. So, teman-teman jangan lupa di like, subscribe, dan kita langsung melanjutkan game Outlast. Dan kita mencari Bapak Martin yang entah kemana dia berada. Kita mencari sudah beberapa hari ini tidak bertemu Bapak Martin. Dan so, mudah-mudahan episode kali ini kita bertemu Bapak Martin. Langsung saja kita bermain Outlast-nya teman-teman. Oke, kita ini game horror. Let's go. Wow. Terakhir kita yang di sini ya. Terakhir yang kita Oh, bukan Pak. Sini. Terakhir kita yang Nih. Mana sih yang pintu? Nah, ini dia. Kita lewat sini terakhir teman-teman. Let's go. Kita lewati badai hujan ini. Let's go. Nice. Nah, jangan sampai jatuh ini. Mengerikan sekali kalau jatuh. Wow. Nice. Ini sepertinya tidak ada item ya. Kita langsung menuju clue selanjutnya. Sebelum kita kesana, kita kesini. My God, tiba-tiba bisa dibuka tempat kita yang tadi nih. Kita langsung sana. Berarti ini apa ini? Tuhan benci orang sakit. Tuhan benci orang sakit. Why? Kenapa Tuhan bisa benci orang sakit? Aneh sekali di game ini. Tuhan benci uang. Iya sih. Buat apa uang Tuhan buat uang gitu ya? Bapak Martin. Bapak Martin. Kita berhasil menemukan Bapak Martin di tengah-tengah gereja dan di salibnya Bapak Martin, teman-teman. Nice. Kita akhirnya bisa bertemu Bapak Martin, teman-teman. Nice. Tapi tenang. Kenapa dia tiba-tiba disalib dan dijaga oleh dua manusia titit ini? Dan disembah-sembah seperti Tuhan. Kenapa? Jangan kita dengerin sambil nge-record. Tapi ini ada apa ini? Oke, nice. Kita dapat kunci. Gak tahu kunci buat apa. Gue gak tahu. Gue gak ngerti dia ngomong apa. Gak ngerti gue ngomong apa dia. No, dibakar. Bapak Martin dibakar. Oh, Bapak Martin dibakar. Dan langsung menjadi ayam bakar. Apakah ini azab? Langsung matang. Ini objeknya apa? The Evelator. Apalah itu? Oke, kita main exit lagi ke tempat selanjutnya. Oke. Bye, Bapak Martin.
Kita langsung keluar aja. Hai manusia titit. Hai. Hai. Hai 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 hai. Hai juga kamu. Ih giginya gemoy. Tutup tutup tutup. Eh salah. Ya kamu sana ritual aja sana. Mau bakar kayak mau bakar apa terserah. Sana sana. Gua gak mau ikut campur. Oke ini apa ini. Oh nice. Ada tempat jalan lagi. Atau ini kita lewatin aja. Gua gak tahu ini mau kemana. Kita let's go aja. Aku aja kita dikejar sama orang-orang gila tadi. Oke kita gak bisa lewat situ. Lewat bawah. Drop. Nice. Kita langsung menuju. No. Ada hook. Hook Lesnar datang lagi. Barbar, barbar, barbar. Kita langsung check out ke sana, check out ke sana. Check out, check out, check out. Lari, 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 lari. Nice. Gua gak tau ini dimana. Tempat tadi, tempat tadi. No, 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 no. Kunci. Aduh. Loteng, loteng, loteng. Loteng, loteng, nice, 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 nice. Ay, ay, ay. Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Mampus kau, Brock Lesnar. Tidak bisa. Nice, nice, nice. Gua gak tau ini kemana. Kita jalan aja kali ya. Udah amat, jalan aja dulu deh. Jalan aja dulu deh. Ntar dia ngebongkar situ lagi. Kabur, 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 kabur. Nice. Kita ikuti arah. Oh iya. Ini dia. Kita menuju ke bawah, teman-teman. Nice. GGGG. Akhirnya kita bisa ke bawah. Mendapatkan kuncinya. Di tengah-tengah bapak mati yang dibakar, disalib, teman-teman. Seperti kisahnya Nabi Ibrahim dibakar. Tapi Nabi Ibrahim itu dibakar tidak mempan. Kalau ini mempan. Oh, paling bawah lagi. Buset, basement, basement. Anjay, di situ lagi dong. Digorong-gorong lagi dong. Kenapa harus digorong-gorong sih? Stop, 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 stop. Oh, wes, 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 wes. Oh, no, 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 no. Anjay. Tiba-tiba kita di bawah paling bawah dong. Kenapa rumah sakit ada seperti ini? Aneh sekali. Let's go, let's go. Kenapa tiba-tiba rumah sakit ini ada beginian? Aduh, nge-lag dikit lagi. Kenapa tiba-tiba rumah sakitnya ada seperti ini? Seperti ada air. Apa sih ini kayaknya? Kita record dulu. Ini kayak SS gitu loh. Paling bawah ada S dan ini ada petunjuk logo-logo. Seperti logo apa ya? Di Resident Evil gitu. Ini dia Murkoff Corporation Group. No, 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 no. Kaget gue. Apa dia tiba-tiba sakitan? Tangannya udah gak ada ya, lupa gue. Tangan kirinya udah gak ada. Jari-jarinya maksudnya. Is, mengerikan, mengerikan. Kita udah ada lewat sini belum sih? Kayaknya belum lewat sini ya. Apa ini? Kita lewat sini kali ya. Sudah mengerikan kali ini guys. Oke, kita kemana lagi? Dibantai. Buat isolasi apa lagi ini? Isolasi nggak jelas ini. Kita nggak tahu ini harus kemana nih. Kita ikuti jalan aja nih. Kita ikutin jalan aja kali ya. Oke. Kita masuki ruangan lagi. Ikuti darah kata game ini. Ikuti darah. Ikuti darah. Jalan darah itu jalan Tuhan kata di game ini. Apakah benar? Saya tidak tahu. Kita ikutin saja. Tapi kita direkam dulu. Ini ada kitab-kitab nih. Ada beberapa farmasi teman-teman sini. Ada laboratorium. Oke, tidak ada dokumen yang penting dan baterai. Kita butuh baterai. Baterai kita kurang satu biar genap 10. Nice. Ruang operasi. Nice, kita dapat lagi. Kita baca dokumennya. Banyak sekali yang belum kita baca, Pak. Varian. Project Wilder. War Rider. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Sekarang baca sendiri aja. Kita langsung melanjutkan aja. Oke. Okay. Eksperimen. Wow.
Wow, daging. Mengerikan. Kenapa banyak daging di sini anjay? Ih, menjijikan sekali. Udah, keluar aja, keluar. Tutup, kita cover. Iyuh, menjijikan. Let's go. Kita langsung ke tempat selanjutnya di mana nih? Gua nggak tahu nih. Tiba-tiba grafiknya udah bagus dan kita nggak tahu. Duh, shit. Ini seperti mobil-mobil tentara yang dibunuh, teman-teman. Apakah ini tentara-tentaranya yang dibunuh oleh zombie, teman-teman? Sana, kesana, sana. Kesini dulu kali ya. Bisa keluar nggak? Oh, bisa. Pintu otomatis, teman-teman. Berarti kita bisa keluar dan masuk. Tapi tidak ada dokumen apa-apa sini. Nggak bisa diklik-klik. Nggak bisa diklik-klik. Nggak bisa dibuka. Apa ini? Baca rekam kali ya? Ini ada bacaan? Oh, bukan. Gue kira bacaan sesuatu apa gitu. Ini ada aljabar. No, apa tuh? Suara apa tuh? Kabur. Suara apa itu? Kabur aja deh. Apakah ini tentara yang tadi datang dari dalam mobil dan kesini dan akhirnya terbunuh? Mengerikan sekali terbunuhnya, dicabik-cabik, dikelitih cuy. Dikelitih. No. Wow, udah mulai gelap lagi teman-teman. Let's go, kita tidak takut. Kita adalah laki-laki pemberani. Apa itu? Exit. No. Oh, digoncang. Kok kita dirasuki? Oh, no. Kita harus ngapain? Gua nggak tahu. Tiba-tiba ada arwah roh datang. No. Kabur. Aduh, kabur kemana nih, Pak? Aduh, kabur kemana? Tiba-tiba ada roh. Roh! Kita sekarang berhadapan dengan roh. Kita kemana aja? Ada dan hilang. No. Anjay. Bro Kresnar sekarang berhadapan dua orang gak jelas. Udah nice. Mampus kau. Wah. Kita harus merekam. Jin, kita lawan Jin sekarang. Anjay. Dikalahkan dengan sesosok jin dengan Brock Lesnar yang badannya besar. Tapi gigi kita harus malah. Kayaknya kita harus balik lagi teman-teman. Entah kenapa lagunya nyala sih. Kita langsung menuju tempat yang tadi kali ya. Coba deh. Coba kita balik lagi ke tempat tadi ya. Oke. Bisa gak? Gak bisa. Lagi kita ke tempat semula. Tempat semula tadi ke tempat sana lagi. Kita bolak-balik jadinya, gak apa-apa deh. Daripada kita tadinya dibunuh dan kita akhirnya tidak terbunuh. Yang dibunuhnya oleh apa sih, gimana sih ngomongnya kah? Kita tidak terbunuh oleh jin yang hitam itu dan yang dibunuh adalah si manusia besar ini di tempat nggak tahu apa, kayaknya ini tempat kayak penggilingan kali ya, kipas penggilingan gitu. Nice. Jangan-jangan para tentara dibunuh oleh mereka-mereka yang jin lagi. Mengerikan sekali teman-teman. Tapi kita kabur kemana ini? Oh, di tempat lanjutnya. Ada orang. Siapa ini? Ngomong apa sih? Ngomong apaan lu botak? Ngomong apaan? Makanya jangan banyak ngerokok tuh kan. Bila tuh ngerokokan lu tuh. Rokok mulu sih. Depur idiot. Dikatain kita depur idiot. Udah miskin idiot.
Parah. Tentara ya teman-teman. Kita bikin jejak kaki. Nice. GG. Bisa. Becek. Trok. Ih, kita bikin jejak kaki teman-teman. Rame. Mampus kau. Makanya jangan merokok kamu ah. Mau ngapain sih? Bayangannya. Bayangannya apa namanya? Lukisannya keren banget. Mau mulu lo. Otak. Iya, udah ya. Apa intinya? Jadi ceritanya ini apa intinya gitu. Ngomong mulu kebanyakan panjang lebar, risik deh. Apa sih? Dia ngomong apa sih? You must kill him. Kita harus menemukan Billy di lobi laboratorium. Billy? Siapa lagi Billy? Aduh, merepotkan sekali bapak botak kita baru kenal. Disuruh-suruh mencari Billy. Billy. Oke. Banyak banget usus ini teman-teman. Berikan sekali. Apakah Billy? Kamu Billy bukan? Billy, di mana kamu Billy? Baterai. Kita harus menemukan. Tapi baterai kita irit sih lumayan ya. Semenjak handycamnya jatuh, baterai kita udah lumayan irit ya. Mengerikan sekali. Siapa yang cita-citanya ingin makan daging di dalam daging-daging ini? Nanti kamu dipenjara seperti Sumanto. Ada Billy di sini. Dan Billy di sini lagi. Tempat ini bukannya Billy nih. Nggak bisa dibuka itu. Freezernya nggak bisa dibuka teman-teman. Berarti ke tempat selanjutnya ini bisa dibuka. Oh nice. Billy. Halo. Apa kamu Billy? Bukan. Billy. Pat mandi guys. Keren banget mandinya. Mana sih si Billy nih? Kita nggak nemu Billy. Apa kamu Billy? Hey. Tolong jawab saya. Apa tuh? Suara apa tuh? Suara apa tuh? Suara apa itu? Batang tadi. Bill. Mengerikan sekali. Kayaknya nih surikitinya nih surikiti ngapain security situ? Securitynya meningsoi juga. Banyak banget darah. Di dalam game ini katanya kita harus mengikuti darah, tapi sini banyak banget darah. Oh, tempat tadi nih, Pak. Tempat tadi. Tempat tadi. Anjay, yang tadi, kenapa datang lagi sih? Jim, kenapa ditutup? Salah jalan, Pak. Aduh, tiba-tiba kita mati lagi. Kita harus cari Billy. Ternyata ada Jin. Jin Ibrit lagi datang. Aku tidak tahu tiba-tiba ada Jin Ibrit. Kita harus kemana sih sebenarnya? No. Sana kamu diem situ. Gimana ini? Kabur. Billy, tolong. Kita harus sini berarti. Lari. Run. Run administrator. Run. Aduh, salah jalan. No. Jangan bunuh aku pak. Aku baik pak. Aduh, kita berada pandangan roh yang bisa nembus bayangan berganda. Aduh, nice. Tenang. Cukup tenang ya. Kita kabur lagi. Mana? Sini kak. Bukan. Beda. Ramai, tenang. Aman ya. Nice, aman. Tutup. Salah tutup. Sini tutup. Nah gitu. Nah ini dokumen lagi guys. Nice, GG. Sini kah? Gak bisa. Sini kah?
kita harus menemukan Billy sebelum kita ditemukan oleh orang gak jelas tadi. Let's go. Apakah ini di Cina? Cina katanya mau bikin matahari buatan, teman-teman. Infonya dulu begitu, bikin matahari buatan. Apakah ini Cina? Konspirasi Cina untuk membuat matahari buatan. Ada manusia di. Gila. Dan apa yang terjadi nih, manusia? Pemikirannya anjay, gaming. Dibuka otomatis lagi. Matahari buatan. New object, teman-teman. Tapi sebelum itu kita cari sesuatu dulu. Tidak ada apa-apa ya. Baterai. Oke, nggak ada baterai. Oke, teman-teman. Kita menemukan clue baru, teman-teman ya. Ada matahari buatan di depan kita yang digadang-gadang adalah Cina atau Tiongkok membuat ini, tapi kita tidak tahu apakah benar konspirasi seperti itu ada atau tiada atau hanya mitos atau hanya rumor saja, teman-teman. Nanti kita lanjutkan dan kita akan investigasi apa yang terjadi di RSJ. 4 orang sakit jiwa dirawat dan di bawah, paling bawah ternyata ada laboratorium rahasia. Nggak tahu ini milik pemerintah kah atau swasta, gua nggak tahu. Kita akan meneliti lebih jauh di next episode selanjutnya nanti. Teman-teman, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, subscribe. Gua nggak tahu ini berapa menit, soalnya gua ada cut, ada gua nyalain lagi recordnya. Dan kita akan bertemu kembali di next Outlast berikutnya. Gua Rizky pamit. Bye bye. Dadah. Terima kasih sudah nonton. Dadah.